Kejohanan golf jelajah remaja My Future, My FJT akhirnya tiba ke penghujungnya. Pusingan Grand Final bertempat di Club Golf and Country Temple Park menyaksikan Yong Fat Ho muncul pemenang kategori lelaki, manakala Zulaika Nurziana Nasir mengungguli saingan kategori perempuan. Yong Fat Ho mencatat 220 pukulan membolot kemenangan dengan kelebihan 2 pukulan ke atas pemain Korea Selatan Shin Tae-woon, sementara Wong Hong Bin mendapat tempat ketiga. Zulaika pula mencatat 214 pukulan menewaskan Liana Jurisik dengan kelebihan 1 pukulan dengan Alicia Gan muncul pemenang tempat ketiga. Saya tak berapa fokus sangat. Saya dah leading banyak stroke, so saya dah relax. Lubang keberapa you buat silap? Saya buat silap kat lubang 7. Saya perlu ambil unplayable dan lubang 14. Dua-dua lubang saya main double. Memang saya dah fikir saya nak menang. Of course, sebab ni memang tournament yang saya suka, so but saya memang dah plan main macam biasa je. Whatever happens, happens lah. So which player yang rasa paling puas hati ni dekat which hole yang rasa? Ya, memang puas lah. Memang that's the moment lah yang you tahu you boleh menang ni. Dekat my last, the third last hole. Okay. Yang saya dapat par lah yang tu. That one memang turning point for me lah. Dua lagi kategori, kategori putih lelaki dimenangi Riggs Adam Rohizam, sementara Feng Ziyu muncul juara kategori merah perempuan. Jelajah remaja My Future adalah pertandingan membabitkan remaja sepenuhnya dan mengumpul serta memberi peluang kepada bakat muda golf menampilkan kehebatan mereka.